Dika Sumasari untuk jam ini. Wih. Ini kalau yang sebelah sini ada kacer anakan ya. Untuk mana sih? Mulus ada ekornya. Ada ekornya. Jinak ya harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kicauan ya. Selamat sore untuk sore ini. OMG Channel masih berada di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Ini untuk posisinya belakang gedung Pramuka ya teman-teman ya. Parkiran mobil untuk yang ini. Dan untuk sore ini OMG Channel doakan semoga sobat Kicauan semua dalam keadaan satu lafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Sebelah sini ini kita neok ada gang, kita masuk untuk gang utama belakang gedung Pramuka untuk menuju kios dari Mas Karim. Lantainya lantai dasar teman-teman ya. Nah, tadi kita di depan enggak jauh, ini berbelok sebelah kiri untuk kios dari Mas Karim. Nah, kita pantau untuk kios ini untuk dukungannya. Oh, ini kan mau capek ini kalau lonceng. Dan terima kasih kita sapa untuk Mas Niam. Ini untuk Mas Niam, assalamualaikum Mas Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OMG Channel, gimana kabar hari ini Mas? Alhamdulillah bos. Kita pantau sekarang di kios ya. Iya. Kalau tadi kita pantau di gudang. Ini untuk yang di kios stok banyak ya. Oh untuk di kios stok banyak bos. Biolala super super. More gembingan. Monggo ready. Semua jenis jelek juga ready. Oke. Betet Sumatera ready. Ini kita pantau ya. Siap. Ini untuk teman-teman yang mau mantau dari jam berapa? Bukanya jam 5 pagi bos. Nutupnya jam 5 sore. Tutup jam 5. Jam 5 sore. Oke. Nah, untuk teman-teman yang enggak bisa mantau itu bagaimana nih Mas? Dari kirim-kirim, gua kirim-kirim bisa. Kita jadi satu kita bisa COD bos. Bisa COD. Sopo Jawa, Sumatera, video call, barang oke, transfer baru dikirim. Mantap. Yang penting nanti di video call. Yang penting ngongkir di tanggung pembeli. Oke. Tukar tambah juga bisa bos. Tukar tambah bisa. Sarannya satu aja namanya cocok. Syaratnya satu namanya cocok. Iya. Nah untuk doanya nih, doanya. Doanya buat kita mania ya, semoga ya diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, bisa beli burung. Dan sehat selalu lah. Mudah-mudahan bisa mantau pakai Karim ya. Iya. Sampai dasar. Oke Mas, kita mantau ya untuk stoknya ya. Oke bro, siap. Ya. Ini ada stok dari burung beo kita lihat dulu. Super, super body jumbo. Ini kan burung beo jarang-jarang ada yang anakan. Nah, ini baru tersedia. Body jumbo. Kalau ini udah agak besar ya. Iya, agak besar. Yang agak kecil juga ada. 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 Kalau yang tapi masih lolo ini. Masih lolo, masih anakan. Masih lolo ya. Nah, biar bisa dilatih ngomong. Ini beo jumbo. Jumbo. Yang Medan apa bukan? Medan, Medan. Medan ya. Harganya berekor berapa? Harga 1.700.000 aja, Bro. 1.700.000. Iya. Nah, untuk teman-teman yang kalau pengin ngelatih dari burung beo pengen bisa ngomong ya, seperti ini kan ya. Stoknya masih ada nih, ini yang agak kecil ini. Oh sebelah sini juga ada, wah lagi stok banyak dari burung beo ya. Ini harganya masih sama apa enggak? Harganya sama 1.700.000. Masih sama ya. Tapi semua masih lolo gitu ya. Masih lolo, anakan. Oke, semuanya masih lolo teman-teman ya dari burung beo. Ini udah agak besar. Maksudnya enggak terlalu kecil banget lah ya. Oke. Ini kalau seringgit, belum terlalu dewasa banget apa udah dewasa ini seperti ini? Ini yang udah dewasa nih. Ini. Oh, yang dua itu muda. Mau dewasa gini nih. Biasanya kalau dari bagian seringgit biasanya dilihat dari kepalanya ya, atau bulunya. Nah, ini yang muda. Jadi ada yang muda, ada yang dewasa di sini. Oke, kita liatin ya buat teman-teman nih. Seperti ini. Nah, ini yang udah dewasa. Seperti ini. Ini harga cukup 125. 125 yang dewasa. 125. Oh, ini anakan. Ini anakan. Masih muda, tapi dia jantan ya. Jantan warnanya merah nih. Oke, jadi yang masih muda berapa harga tuh? Nah, yang muda cepet lah, kalau cepet. Oke, yang mudanya cepet ya atau 100.000. Tuh, ini juga masih lumayan ada muda teman-teman ya. Dari yang Sumatera para maksudnya paru hitam. Ini kalau yang sebelah sini ada kacer anakan ya. Untuk kacer anakan. Kacer anakan ini yang terpantau dada putih sepertinya. Dada putih. Terus jantan betinanya bagaimana? Itu jantan satu betina dua mas. Oh jantan satu betina dua. Harganya bagaimana? Harganya yang jantan 3,5, yang betina 300. Jantan 3,5, betina 300. Dikasih banget jangkrik aja ini. Jangkrik. Jangkrik aja. Oh, bawahnya ada pentet. Ini pentet tinggal 2 ekor. Tinggal 2. 2 ekor. Ini harganya berapa? Harganya 100-100an lah. 100.000. Oke, 100.000 pentet ya. Thank you.
ada seriwang coklat seperti ya, ini tapi yang spesial bos ya, ekor panjang ya. Spesialnya ekor panjang. Ekor panjang. Ini masih bisa panjang lagi apa udah bisa panjang lagi? Masih bisa panjang lagi. Nah, jadi seperti ini ya panjangnya ya. Ya. Ini panjangnya satu ngelewer. Ya, satu ngelewer. Ini yang jantan atau yang betina? Jantan. Yang jantan ya. Ini harganya berapa ini? Harga cukup 400.000. 400.000. Stok sapi ya. Satu sama-sama. Udah makan buru belum ini? Burunya campur, Bos. Ini pun masih campur. Oke. Okay. Seriwang, seriwang coklat ekornya panjang banget teman-teman ya. Lumayan. Nah, ini juga lumayan stok yang burung lumayan langka juga ya dari burung betet ini. Betet ada betet mana nih Mas? Betet Sumatera, Bos. Bagus. Sumatera. Nah, ini burung ini ada jantan betina enggak sih? Campur jantan betina. Campur. Nah, tapi kebanyakan jantan. Yang jantan kayak apa sih? Jantan yang orenya lebih pekat jantan warnanya. Orenya lebih pekat dia jantan. Harganya berapa? Harga cukup 250.000. 250.000. Bisa nego. Betet Sumatera ya. Bisa nego ya. Oke, bisa nego. Sudah dewasa belum? Dewasa ada, muda ada. Oh, ada muda, ada dewasa. Ini makannya jagung deh. Makannya jagung. Dari jalak Bali ini ada tersedia jalak Bali. Biasanya selalu tersedia jenis dari burung jalak lengkap di sini. Di kiosnya Mas Karim. Nah, kalau yang tadi kita pantau di rumah atau gudang, ini di kiosnya. Ini jalak Bali yang masih di remaja ya? Remaja. Sepasangnya berapa? 3.200. 3.200. Untuk yang sepasang. Jalak Bali remaja. Untuk yang ini. Bersertifikat aman buat ternak-ternak atau pelihara. Nah, ini jalak putihnya. Jalak putih ini udah dewasa. Per ekor harga berapa, Mas? Jalak putih dewasa 500 lah. 500 per ekor. Ada jantan, ada betina. Dari jenis jalak semua udah makan pur ya, teman-teman ya. Nah, stoknya masih banyak. Kalau ini kan masih anakan nih. Anakan remaja ya. Yeah. Udah mandiri ya? Mandiri itu 3.5 lah. 3.5 yang udah mandiri. Yeah. Ini selalu tersedia dari burung jalak. Oke. Okay. Nanti bisa dipilihkan antara jantan atau betinanya. Ini juga suren, surennya ada. Ya, 260.000. Nah, kalau suren insyaallah bisa pasti banyak. Selalu tersedia pokoknya ya. Bisa gede-gede nih. Gede-gede. Jantan betina ada nanti bisa dipilihin. Yeah. Udah mandiri ya. Yeah. Jalak surennya. Nah kalau yang ini jalak hongkongnya yang masih muda ya. Satu ekor harga berapa? Harganya 1.750. 1.750 ya. Yang masih muda, yang udah dewasa ada? Dewasa kosong. Oh lagi kosong sekarang ya. Tapi ini menjelang dewasa. Kok menjelang dewasa? Oke. Jalak hongkong ya. Menjelang dewasa. Mungkin remaja ke atas mungkin ya, bujangan ya. Nah kalau yang ini bagaimana nih Mas? Jalak kapas. Jalak kapas harga berapa? Yang jantan 50, yang betina 40. Yang jantan 50, betina 40. Ini kalau yang jantan dia kepalanya ada hitam-hitamnya ya. Terus lebih pekat itu warna hitamnya, mengkilat. Udah pada menganggur. Naik atas ini ada murai sepertinya nih. Murai bos. Murai gamblingan. Murai gambling. Banyak stoknya ya, gede-gede, warnanya hitam-hitam. Oh. Ini kalau murai-murai kayak gini umuran berapa ini? Umur paling 2 bulanan bos. 2 bulan? Iya. Harganya per ekornya berapa ini? Per ekor kasih harga 375 aja bos. 375. Stoknya banyak tuh, sampingnya masih ada. 375 ya. Seperti ini. Stoknya masih banyak. Ini sih kelihatannya masih muda teman-teman ya. Nah, ini masih putih-putih. Seperti ini. Untuk teman-teman sedang mencari burung seperti ini untuk milih-milihnya, nanti bisa langsung merapat. Stoknya masih banyak soalnya. Nanti kasih makan pur-pur halus ya. Makanya pur-pur kasar mau, pur halus mau, bebas bos. Bebas ya. Nah kalau ini burung unik ya. Ini ngepang berarti udah dewasa. Wah, dari udah bagus tuh bos. Raja Perling. Raja Perling, betina. Terpantaunya udah bunyi belum? Wah, pantau bunyi. Pantaunya udah bunyi? Iya.
Jadi harganya berapa? Harga 500 aja. 500.000. Harganya 500.000. Sudah terpantau bunyi ya. Raja Perling. Raja Perling ini murid trotol. Murid trotol. Ini jantan. Trotol jantan. 900 ring peternak. Ring peternak ya, murid trotol Medan lah ya. Ini ada dua bos, ini yang agak melengkung nih bos. Oke, kita lihat ya. 900.000 murid trotolan jantan nih teman-teman ya. Udah gak mau. Wih, mantap banget. Cakep banget ini. 900 aja bos. 900 aja. 900 ya. Oke, 900.000. Miring peternak. Miring peternak. Nah, ekornya juga melengkung. Melengkung. Oke. Ini bisa dipantau ya, bisa diwaspadai untuk yang ini. Wih, calon vektor bos, monggo bos, buruan. Oke, cepet-cepetan aja. Aja. Oke. Okay. Aja kalau masalahnya bisik-bisik aja bos. Oke. Okay. Ini kalau yang ini murai palangkanya. Palangka udah ngepur. Palangka udah ngepur. Nah, 7,5. Berarti rawatan. Rawatan. Oh, jadi itu tukar tambah apa gimana ini? Tukar tambah. Oh, 750.000 murai palangka. Ya. Nah, ini ada murai avatar nih bos. Kalau murai palangka biasanya dia gembung ya. Nih, masih muda cakep murai avatar. Nah, kalau ini murai avatarnya. Masih muda. Masih muda. Oke, okay, kita lihat ya. Mantep banget tuh. Masih muda. Nah, seperti ini. Mantep banget. Mungkin bos. Mudah-mudahan ya. Ya, cuma kasih ring nih dari anakan nih, dari trotol. Dari trotolan. Monggo, cukup 950. 950.000. Nah, ini ada dua stoknya nih. Oke, okay, ini agak ya. Dewasa nih ini. Kalau ini agak dewasa. Nah. Tapi udah bunyi yang di atas. Udah bunyi cuma dua-duanya, bos. Oh, udah bunyi. Oke, okay, udah bunyi dua-duanya. Biasa kalau murai avatar gembung ya? Ya semi gembung, pas semi dia. Oke. Tapi keanehan di kepalanya putih, warnanya gitu bos. Buat silangan juga cakep buat ya. Buat silangan. Ini kalau ini cuca hijaunya. Cuca jantan. Cuca jantan, kayaknya sih udah jinak. Ini mulus apa gimana sih? Mulus ada ekornya. Oh, ada ekornya. Jinak ya. Harganya berapa ini? 700. 700.000. Ini maksudnya Rawatan setengah jadi. Rawatan setengah jadi. Soalnya burungnya udah bersih gitu ya. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau ini kayak geling. Jovin atau kayak geling. Kayak geling. Jovin. Ini 600.000, bos. Kayak gelingnya 600.000. Nah, ini bahan ya. Iya, ini yang udah bunyi ada nih di sini nih. Nah, kalau ini pantonnya udah bunyi. Wah, udah bunyi, bos. Rajin banget. Jadi kalau udah bunyi harga berapa? 6,5. Neko lah, masih bisa neko. Oke, masih bisa neko ya. Dari Eka Guling tersedianya ini untuk stoknya ada. Ini cucai hijau yang bagaimana? Cucai hijau ya. Paru hitam. Ini asli paru hitam apa? Paru hitam masih bos, 3,5 ya. Ya. Wah mantap. Ini kayaknya sih dokor ya. Dokor apa bondol tuh? Dokor. Nah, ini ada Foxy Rainbow. Masih ada pilihan dari cucai hijau yang paru hitam. Ini untuk pilihannya Foxy Rainbow berarti ini 200 mulus 200.000 untuk Foxy Rainbow mulus dia ya. Ini masih makan pur apa gimana? Pur ayam. Kasih makan pur ayam. Oke, okay. Ada kepodang ini yang masih muda. Masih Bali ya, masih kepodang Bali 2,5 Bali masih muda gitu ya. Ya, harganya 2,5. 250.000 aja mas. 250.000 untuk kepodang Bali ini ada tersedia. Jadi kasih makan pur itu. Makanya pur, udah makan pur, burung lama mas. Oh burung lama ini. Burung lama. Oke. Okay. Ini ada nis. Anis kering ini dari trotolan. Dari trotolan. Dari anakan sampai udah mau mapung mutasi. Oh dari anakan. Yeah. Tapi jantan apa gimana? Ini gambling. Oh gambling ya. Gambling. Jadi harga? Harga itu 4,5. 4,5. Kalau mau yang jantan 100% ada. Ada ya. Nih seperti ini. Nah kalau ini jantan ini 100%. Ring Krishna, kalau pemainan ini setahu lah Ring Krishna kayak gimana. Ini dari Bali ya? Iya yeah. Dari Bali ya, itu udah 100% jantan bos. Ini harganya? Harganya 1 juta bos. 1 juta dari burung anisnya yeah. Ring Krishna dari Bali yeah. Ada stok banyak dari burung pentet ini? Pentet Jawa Timur banyak. Tapi kebanyakan bondol mas? Bondol udah 75 aja mas. 75an ya? Nah obralan mas, obralan. Oke, okay, menjelang bulan Ramadan. 75 ya? Ya 75. Menjelang bulan Ramadan. Ini bentar lagi lah Ramadan soalnya. Iya. Puasa. Ini stoknya masih banyak. Burungnya udah makan apa nih? Makannya pur, ulat. Oh udah makan pur mau? Iya, pur ulat mau mas. Oh pur ulat, semi ya maksudnya. Nah bawahnya nih?
Bawahnya ada itu kodang hitam. Kodang hutan. Kodang hitam. Ini yang jantan atau jantan nih? Itu yang muda, masih muda. Muda? Biasa kalau jantan ada warna merahnya ya. Soalnya ini belum terlihat teman-teman ini. Harganya jadi berapa nih? Itu 175, Mas. 175.000 untuk kodang hutan. Aku kodang hitam yang namanya ya. Ada juga tersedia banyak pokse mandarin. Ini pokse mandarin jantan betinanya nih ada ya teman-teman ya. Cuman kalau dari jenis pokse harus dengar suaranya dulu jantan betinanya. Terus untuk burungnya juga udah makan pur. Pokse normal. Ini harganya berapa, Mas? Pokse normal. Harganya berapa, Mas Nyam? 120, Bos. 120. Halo, Bos Juna. Untuk perekor. Halo, Bos. Ini ada sosok dari burung kenari. Kenari. Ini sepertinya kenari lama ya. Kenari lama udah 100-an aja loh. 100 ribuan. Nah, bebas pilih warna cerah, gelap. Gelap 90. Gelapnya 90 ya. Yo. Oke, dari burung kenari. Ini mungkin masih campur-campur teman-teman ya. Untuk jenis kelaminnya, ini harga 100 ribuan bebas pilih. Nah, untuk warnanya seperti ini dia. Ada warna cerah, ada warna gelap, harga sama. Kecuali yang warna gelap tadi 90 ya. Ini palak Australia juga ada nih. Palak Australia. Harga berapa, Mas? Palak Australia, Mas? Palak Australia harganya satunya 400.000. Satunya 400.000. Ini maksudnya warna cerah, Mas ya? Gimana? Maksudnya warna cerah ini. Warna cerah. Oke. Ini kalau yang ini gratis belongnya ini. Gratis belong yang dewasa, Bos. Yang dewasa. Stoknya banyak ya? Banyak. Per pasangnya berapa ini? Per pasang 120. 120.000. Oke, buat aviari ya. Dari gratis belong. Ini tersedia ada banyak gratis belongnya. Nah, ini bisa dinego-nego teman-teman ya kalau cuma mau nego. Untuk teman-teman bisa merapat ke kios, kalau semua mau kirim-kirim ada kontaknya di atas video buat nekonya. Ini dari stok burung jalak, ini juga tersedia jalak kebo nih. Jalak kebo. Stoknya banyak banget ini. Banyak, 60.000, Bos. Harganya 60.000? Ya. 60.000 untuk jalak kebonya. Stoknya banyak ya. Ini ada mata kuning, mata putih ada? Campur, Bos. Oke, masih campur. Itu harga sama ya? Sama. Ada murai sepertinya sebelah sini nih. Murai betina ini ya. Murai betina siapaan? Nah, siapaan? Ya, kayaknya ekornya lumayan panjang. Lumayan panjang udah ini tak kasih promo, Mas. Kalau mau, Mas, nih kita unboxing. Ini burung habis itu aja nih, murah meriah. Oke. Seperti ini, cakep ya burungnya. 500 ribu ya. Monggo, murai betina siapaan? Ekor panjang. Ekornya lumayan panjang. Nah, untuk pilihannya dari burung murai. Nah, kalau yang ini kan ada ini cendana. Ini cendana. Cendana udah makan pur dari waluan, Mas. Ini trotolan. Trotolan. Jantan ya? Jantan. Yang jantan. Harganya berapa? Harganya 280. 280.000. Dari anis cendana. Untuk yang masuk trotolan jantan ini. Ada jalak suren ya? Jalak suren. Ini jalak suren pakai pantauan bagaimana? Ya, setrak, agak jinak. Agak jinak. Wah, udah mau disetrek dia ya. Harganya 4,5 bisa dinego. Oke. Untuk jalak surennya. Trucuk murah. Ini untuk burung dari trucuk. Ini trucuk mana nih, Mas? Jawa Timur, sudah 30. 30 ribuan ya? Yang bondol 25. Bondolnya 25.000 dari trucuk. Ini terus ada untuk trucuk. Yang sedang mencari burung trucuk, jantan betinanya mungkin ini ada ya. Masih dicampur rombok. Ikuti langsung sutra ada nih, Mas. Ya, sutra. Berapa per ekor? 50.000. 50.000 untuk per ekor kutilang sutra. Ini burungnya sih mulus-mulus teman-teman ya. Mungkin ada jantan atau betina. Ini kalau jantan biasanya kepalanya full hitam ya dia. Seperti itu. Ada kelihatan ya. Apa bundutnya panjang? 400-an. Nah, ini untuk burungnya makan buah dia.
itu dulu sobat gue yang bisa dipantau dari kiosnya Mas Arin. Ini untuk stoknya masih banyak banget teman-teman ya. Nah untuk yang burung belum kaget, nanti teman-teman bisa langsung merapat kemari. Lagi mencari burung apa, soalnya ini keadaannya juga udah sore teman-teman ya, maaf ya. Nah terima kasih banyak nih Mas Niam. Oke, terima kasih banyak OMG Channel. Semoga subscribe-nya makin tambah maju. Amin. Jaga kesehatan dan sukses selalu Mas OMG. Mudah-mudahan gak terlalu nih Mas Niam. Amin. Lansur, ya. Amin. Dan untuk kios Mas Karim makin laris mudah-mudahan. Amin. Oke, itu dulu sahabat-sahabat silahkan begini dari kios Mas Karim. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.